Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, datangnya bulan suci Ramadan menjadikan hati kita merasa senang dan bahagia, karena bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan dan ampunan atau maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man soma Ramadanan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap ampunan Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya di masa lalu. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Puasa Ramadan hukumnya adalah wajib. Berikut ini adalah dalil tentang kewajiban berpuasa yang terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 183. Puasa Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan di bulan Ramadan yang merupakan rukun Islam yang keempat. Hukumnya adalah fardu ain, artinya wajib dilakukan individu yang telah memenuhi syarat. Apabila berhalangan melaksanakan puasa Ramadan, harus mengganti dengan puasa di hari yang lain. Berikut ini adalah niat puasa Ramadan. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Berikutnya adalah doa berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karenamu aku berpuasa, denganmu aku beriman, kepadamu aku berserah, dan dengan rizkimu aku berbuka puasa. Dengan rahmatmu, ya Allah Tuhan yang maha pengasih. Demikian niat puasa Ramadan dan doa berbuka puasa. Semoga memberikan manfaat kepada kita semuanya. Dan mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga puasa kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala dan kita mendapat ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.